Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber saya, hari ni baru saya ada benda nak share, nak buat video lah. Sorry lah, banyak minggu tak buat video. Sepi. Maklumlah PKP dan sepi sinonim lah kan. Tapi hari ni ada satu produk baru sampai ke tangan saya daripada China. Pada KL, saya tersasul sebab mulanya saya order di China, tapi malangnya seller ni dia diam, barang lain dah sampai. Saya order pada 6 bulan 6, barang-barang lain dah sampai tapi barang dia sendu duduk dekat China juga. Last 2 hari lepas dia cancel, Lazada bayar balik refund, dan saya order dari KL. Rupa-rupanya daripada murah daripada yang saya order di China tu dan lebih pantas. 3 sudah sampai ini barang. Okey, barang ni barang apa? Barang ni untuk support kamera baru saya yang baru saya beli. Kamera ini. Okey. Kamera ni A7C ni baru sangat, masih dalam tempoh test drive. Dan saya ada barang support. Ini adalah barang untuk support dia lah. Saya suka pakai barang ni sebab yang dekat M50 yang sedang merakam ni, memang saya pakai barang ni untuk support M50. Memang puas. Memang banyak dia. Okay. Jom. Up. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dealnya dengan harga RM130.90 net paid ya, net paid setelah campur shipping charge RM3. RM128. Barang ni adalah metal case. Metal case for A7C. Ada balut lagi. Ini kotak dia. Alright, apa yang ada? Case ini sendirilah. Okay. U Lamzi. Ini rupa dia. Banyak membantu untuk support kamera kita. Terutamanya bagi yang kaki buat video lah. Kalau buat foto ni, kurang sikit dia punya penggunaan dia. Tapi ada juga yang orang pakai kalau jenis yang orang guna, kalau yang jenis apa, sayangkan kamera sebab dia boleh protect kamera kita daripada hentakan, tercalar ke apakah, mengurangkan sikit lah, bukan sepenuhnya. Okey. Dalam ni ada U Lamzi main sticker, Vlog Master Plan. U Lamzi ni dia samalah dengan U Rich, satu keturunan. U Rich dan U Lamzi adalah produk yang dua beradik. Rasanya yang ni abang kot, yang ni adik. Macam tu lah kot. Tapi yang U Rich punya ni saya suka. Dia punya design cantik-cantik, setanding dengan Tilta punya produk. Tilta barang-barang yang untuk support kamera jugalah. Kali kita tengok. Right.
dan dia bagi satu island key. Untuk ni lah, untuk pasangkan ni. Dia ada apa? Ini menarik pada saya. Dia ada untuk sangkut strap kita kan, kamera punya strap. Sini satu, sini satu. Ini bagus. Saya sangat-sangat suka. Dan dia bagi satu apa ni, range. Apa orang panggil ni? Okey, yang ni guna dia. Guna dia untuk screw ni. Okey. Kita try pasang dekat dia. Okey. Kendala sebentar, bahagian ni sebenarnya adalah untuk menyambung kepada sini. Benda ni kena keluarkan yang ni. Untuk dia dakap, mendakap skru ni, dia mendakap lagi kukuh di mananya, di sini, di sini dan di sini. Kalau M50 hanya dia dakap di sini saja, hanya di screw di sini, dia grip di sini sahaja. Tapi yang ni dia bagi di sini dan di sini. Alhamdulillah, ini ciri-ciri yang lebih bagus. Saya suka. Ni yang ni kena buka. Untuk yang di sebelah ni sahaja. Sebelah ni tak boleh buka sebab sorry. Dia untuk dia dakap dua tempat saja ya, bawah dan kanan saja. Tadi saya sebut tiga kan, silap eh. Di sini tak ada. Okey. So saya dah buka dan kena buka yang ni juga. Ini pun kena buka. Okey, siap dibuka. So benda ni kena simpan baik-baiklah. Bila nak guna balik, tak mau guna case, kena pasang balik ni kalau nak pasang strap. Maka sekarang sampailah masanya untuk disatukan dengan case ni. Yes. Terletak elok, masuk dan terletak elok. So halus, skru yang halus ni untuk sambungkan ke sini. Okey. Pasang di sini. Okey, bila dia dah terletak elok, baru kita ketatkan. Itu cara dia yang betul eh. Jangan terus ketatkan salah satu. Biarkan dia apa? Dia terletak elok, baru kita ketatkan. Okay, case ni dah bersatu dengan cantik sekali. Tidak ada gegaran, melekat cantik. Cun, pembuatan dia cun. Saya lupa, depan dia tulis Yulanzi. Tapi kat belakang ni, dia tulis Yurich. Yurich ni nampak lawa sikit. CA7C, kod dia ya. Kalau yang pakai A7C, ini kod dia. Alright. Dia punya kelebihan dia, yang siapa yang buat video yang pernah pakai case tahulah. Skru-skru ni sangat bermanfaat. Okey, skru-skru ni sangat-sangat bermanfaat. Cold shoe. Cold shoe. Ada dua ya. Contoh nak letak mic di sini boleh. Kan? Bolehlah letak macam-macam accessories. Dan di sini boleh ditambahkan lagi accessories. Macam M50 ni, macam-macam boleh support case ni.
ini saya panggil Arca Swiss. Okey, ada tripod yang standard macam ni, masuk terus saja. Tak perlu pakai plate di sini. Terus masuk kepada apa tu jenis tripod tu. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, ini apa ball head yang saya maksudkan. Okey, kalau tak ada sistem ni, nak tak plate di sini, screw di sini. Tapi okey, dengan sistem ni kita hanya keluarkan plate tu dan masukkan dia di sini. Okey, kok ni. Alright. Lepas tu ketatkan dia. Sangat mudah. Okey. Sangat-sangat teguh. Nampak? Nah, dia tak goyang-goyang. Right. Sangat teguh. Demikianlah kegunaan dia. Salah satu. Okey, ni sekarang contoh ah. Bila ada case ni, kita pasang case ni, dia boleh support apa ni, support peralatan lain lah. Macam ini, ini mikrofon, kita letak di sini, lock dia cantik-cantik, kita letak video light. Ni video light kecil ya, untuk yang dekat-dekatnya ni video light. Ah, tu dia. Okey. Ini mic-nya. Mic di sini. Pusing kat sini. Pasang kat sini. Alright. Ini simple setup eh. Sebenarnya kita boleh pasang alat tambahan lagi. Selalunya saya pasang apa tu, power bank. Power bank saya pasang dekat case ni, jadi boleh sambung charge terus kepada bateri. Saya boleh shoot lebih lama tanpa risau bateri cepat habis ke apa kan. Bila kita buat setup sistem macam tu, kita boleh buat shooting dengan lebih selesa sebab tidak ada gangguan bateri nak habis ke kan. Okey, sekarang dah siap. Contoh setup untuk video, setup untuk merakam video, setup yang simple dengan case ni. Okey, cukup sampai di sini dulu untuk konsian kali ini. Next time ada apa-apa benda baru, kita share lagi. Ada satu lighting, lighting yang lebih besar ah. Lighting ni simple kecil je. Lighting tu tak sempat buat unboxing pun lagi. Dah lama lah beli tu. Duk tersimpan dalam kotak lagi. Nanti kita buat unboxing. Alright. Okey, kata macam biasalah. Supportlah sikit. Nah. Supportlah sikit channel yang kerdil ini. Like and subscribe. Okay. Ada apa-apa pertanyaan, tinggalkan di ruang komen. Atau apa-apa pendapat, pandangan tentang case ni kah, tentang fotografi. Bolehlah sama-sama kita berbincang, berkongsi. Okay. Sampai di sini dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.